kita campur ya teman-teman. Kita lanjut, kita taruh di bawah aja dan kita tuangkan ya teman-teman. Ini sabun kita tadi ya teman-teman. Mari kita tuang. Awas tumplek. Nah, ini kita bisa semuanya boleh. Pokoknya suaranya itu di sini nih, itu banyak suara motor. Ini kita campur ya teman-teman. Mau semuanya juga bisa, sabunnya. Dan sabun apa aja, mau sabun gift kah, sabun apa, terserah. Aku tapi lebih suka yang ini deh. Ini penampakannya teman-teman, daun kelor habis di bawah ya, masih di bawah. Nanti kita aduk ya. Nah, diaduk jadinya tuh kental gitu loh teman-teman. Ini yang bukan kelornya tadi sama sabun, tapi kita tambahin lagi ya sabunnya supaya dia nggak kental banget gitu ya. Boleh kita taruh sini lagi. Ini kita tuang lagi karena tadi kental banget. Nggak apa-apa, ini bisa dipakai jangka lama ya teman-teman. Soalnya kan bubuknya tuh kering ya, kering. Terus ini kan kalau sabun gini kan awet sudah dari sononya ya kan. Kita coba lagi kentalannya seperti apa. Ini kita masukkan semuanya teman-teman, jadinya itu banyak karena dia mengental. Semakin diberi sabun dia semakin mengental. Nah, ini teman-teman sabun yang kita bikin tadi dari daun kelor ya, dia mengental kayak gini teman-teman. Kental banget ini dia teman-teman. Nanti kita bisa buat mandi. Kita kalau ngambilnya sedikit aja, kalau kita mandi ambil satu sendok gitu aja. Jadinya banyak teman-teman. Jadinya satu toples ini. Tadi padahal dikit aja ya bubuknya ya. Setelah dikasih apa namanya, setelah dikasih sabun dia jadinya mengembang teman-teman. Nah, itu bentuknya seperti itu. Seperti apa ya? Kental gitu loh. Ini dia, ini buat mandi. Ini dia. Sabun sekaligus lulur untuk mandi sendiri. Gitu teman-teman. Kalau kita mau juga bisa ya dikasih susu. Ada sih yang khusus susu yang buat mandi tuh, mandi susu tuh loh ada. Tapi kalau kita mau ya bisa berendam pakai mandi pakai susu itu. Susu khusus, tapi khusus buat mandi ya. Kalau kita mandi di bathtub itu kan dicemplungin susu itu, susu bubuk. Oke teman-teman, video aku akhiri. Terima kasih, semoga ada yang menonton. Jangan lupa dikasih like nih, kasih komen, dan juga ditonton terus ya videoku. Yang belum subscribe, monggo di subscribe. Dan yang udah subscribe, terima kasih.